Angkatan Laut menyelenggarakan latihan lanjutan dari Armada Jaya ke-39 tahun 2021 yang dikemas dalam latihan setingkat L4 Armada 2 dan Pus Penerbal bersama-sama melaksanakan latihan diikuti oleh personel kurang lebih 1.300 orang melibatkan KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Makassar, KRI Pulau Rengat, dan KRI Eskolar serta beberapa pesawat mulai dari pesawat kasa, nomad, pesawat helikopter anti kapal selam, Panther, dan juga pesawat Bonanza. Latihan-latihan yang digelar mulai dari pangkalan, pertahanan udara pangkalan, melaksanakan lawan sabotase bawah air, melewati medan ranjo, air defense exercise atau anti udara, selanjutnya juga melaksanakan anti air rapid open fire exercise, latihan menembak dengan sasaran drone pada saat siang hari dan berhasil ditembak jatuh oleh KRI Sultan Hasanuddin pada saat malam menggunakan sasaran target flare. Dilanjutkan kegiatan manuver taktis, latihan flash, flashback, dan juga penembakan di Pulau Gundul menggunakan meriam 76 mm dari KRI. Selanjutnya juga kita melaksanakan latihan combat anti submarine exercise, latihan anti kapal selam melibatkan kapal-kapal permukaan dengan didukung oleh helikopter, di mana helikopter ini ditugaskan sebagai dipper atau menjatuhkan dipping sonar untuk melokalisir posisi daripada kapal selam dan unsur permukaan melaksanakan penyerangan untuk menghancurkan dengan torpedo. Itu berbagai rangkaian acara latihan yang dilaksanakan dalam rangka untuk sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut Bapak Kasal bahwa profesionalisme prajurit Angkatan Laut tidak boleh ditawar lagi, harus tetap profesional di tengah serangan pandemik. Jadi latihan. Tidak ada kata lain untuk menjaga profesi mereka selain dengan berlatih dengan terus menerus dan konsisten. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir bersama-sama kami. Kami dari Satgas Latihan Armada Jaya ke-39 tahun anggaran 2021. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa latihan Armada Jaya ke-39
tahun anggaran 2021 ini pada bulan Juni akhir. Jadi kita melaksanakan kegiatan persiapan, laporan kesiapan dan kesiapan pasukan. Pada saat itu oleh Bapak Kasal diputuskan untuk ditunda. Sehingga kita melaksanakan penundaan sampai hari ini. Kemudian oleh Bapak Kasal pun karena melihat situasi perkembangan nasional dengan adanya perintah dari Bapak Presiden untuk melaksanakan serbuan vaksinasi dengan target 1 juta setiap harinya, sehingga diputuskan untuk seluruh jajaran di TNI Angkatan Laut ini untuk melaksanakan serbuan vaksin. Dan kami pun dari Satgas Latihan Armada Jaya ke-39 ini diperintahkan untuk melanjutkan latihan, tetapi dilanjutkan dengan kegiatan serbuan vaksin. Nah, untuk itu kami melaksanakan kegiatan latihan Armada Jaya ke-39 dengan terbatas, yaitu setingkat latihan L4 terbatas dilaksanakan oleh Koarmada 2. Jadi kami bersama-sama dengan Satgas dari Satgas Laut dari Koarmada 2, di sini ada Komandan Satgasnya Kolonel Laut Laut Awang sebagai dan Satgasla, ini melaksanakan kegiatan latihan di sekitar Laut Jawa. Kami melaksanakan latihan dengan melibatkan 5 unsur KRI, kemudian 2 pesawat dari Puspenerbal. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan latihan di laut, kami melaksanakan kegiatan serbuan vaksin di Karimun Jawa ini. Syukur alhamdulillah kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, aparat setempat, baik itu aparat TNI maupun Polri setempat, bersinergi kita melaksanakan kegiatan vaksinasi ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.